Zainuddin Amali telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Presiden Joko Widodo. Terkait kandidat Menpora, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, termasuk bila kursi Menpora diserahkan kembali ke kader Golkar. Zainuddin Amali mengantarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Menpora ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis 9 Maret 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta. Meski demikian, ia menyebut akan bertemu terlebih dahulu dengan Presiden Jokowi sebelum resmi mengundurkan diri. Tentu itu masih berupa surat, memang saya harus akan ketemu dengan Bapak Presiden. Cuma karena sekarang beliau sedang tidak ada, maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin akan ketemu dengan Bapak Presiden. Amali tidak memberikan usulan nama untuk pengganti dirinya. Sebagai kader Golkar, Amali juga mengaku tidak tahu apakah sudah ada komunikasi antara Presiden dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, terkait nama pengisi kursi Menpora kelak. Komunikasinya dengan Airlangga disebut Amali sebatas mendiskusikan pekerjaan di Kemenpora. Menyangkut nama yang diusulkan dari Golkar untuk menggantikan Amali, Ketua DPP Golkar Dev Laksono dalam keterangannya Kamis 9 Maret mengatakan hal itu merupakan topik pembicaraan antara Presiden dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun ia tak bisa menjawab apakah sudah ada pertemuan tersebut atau belum. Pada prinsipnya Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Amali kepada Presiden. Siapapun yang Presiden hendaki dan putuskan untuk menggantinya, itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden, dan ini akan didiskusikan lebih lanjut dan tergantung keputusan antara Ketua Umum dengan Presiden. Keputusan Amali untuk mundur setelah terpilih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI yang sudah disampaikan sejak Februari lalu sempat menguatkan spekulasi yang beredar sebelumnya bahwa Presiden akan merombak kabinet. Reshuffle kabinet disebut tak hanya untuk mengisi posisi Menpora, tapi juga terkait menteri lain. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, meyakini pengunduran diri Amali tidak akan memicu perombakan kabinet yang lebih luas, apalagi mengganti menteri dari Nasdem. Pasalnya, penggantian menteri dari Nasdem dinilainya hanya akan merugikan Presiden Jokowi dan menguntungkan Nasdem.